Good morning, pagi-pagi makeup karena hari ini syuting brownies live sama brownies jalan-jalan. Jadi dua ya, sibuk ya. Tuh, ini artis ya. Kalau yang si Medina itu ketua geng Bispot alias Perek. Kalau kakaknya tua Bangka, si Dina itu pengangguran, lakinya pengangguran. Di perusahaan bapaknya nggak ada saham, cuma digaji per bulan. Kasihan. Ini tuh duit banyak, kerjaan jelas. Mau dibilang quality apa tuh, bersalah-bersalah. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak di penjara. Maunya kan situ aja di penjara. Tapi nggak bisa. Lawan Nyai aja nggak bisa. Gimana lawan yang lain? Ya, payah. Belum berangkat syuting brownies, nanti live jam 12.30 pakai skincare Nikita Mirzani dulu ya, supaya muka ini cerah bersinar, gak kayak si ketua geng Pispot yang kisut, apalagi si Dina kakaknya si tua Bangka yang udah kalah telak nih. Muka tuh kulit dirawat ya, biar cakep shiny moist tuh. Nikita Mirzani skincare tuh emang paling best. Dicobainnya aja di muka Nikita Mirzani sendiri. Ya kan? Langsung tuh. Jangan lupa nonton Brownies 12.30 di Trans TV ya, live sebentar lagi. Artis beneran lari-lari lari, lari lo ya Allah, dari syuting satu ke syuting yang lain ya Allah. Aduh gimana. Itu dari itu ingin lo kita lari lo dit ini dit itu lah Queen ya, itu Queen. Kita lagi syuting di penangkaran buaya ini. Tuh, pawang buaya ini, pawangnya. Dasar kau buaya buntung tung, pacaran kau itu pangeran joget tung. Dasar kau buaya buntung mencari untung. Kau ngapain cuma pada cinta tak? Kamu datang cuma berdaya sayang yang apa aku harus makan cinta? Dasar buaya, buaya buntung. Kayaknya buayanya enak deh dengan kita nyanyi. Pak, ada lagi. Nyari buaya ya? Iya nih, kebetulan gua. Kan udah sering ketemu buaya. Kau ini buayanya lain, buaya. Buaya apa? Ini buayanya nih, nanti. Mana sih? Coba lihat. Mana-mana. Dasar kau buaya. Buaya buntung itu. Baru pulang syuting brownies jalan-jalan. Di hari kebebasan aku kemarin, aku justru makin tambah banyak pekerjaannya. Tidak seperti si ketua geng Pispot ya, yang selalu mengikut campuri setiap masalah hukumku atau dengan masalah-masalah orang yang lain. Gak masalah, tapi yang penting kan sekarang dia sudah kalah. Sekarang dia lagi terdiam, dia bingung mau membalas apa. Nah, daripada puyeng ya kan, mendingan pakai Nikita Mirzani skincare dulu, ini yang night creamnya tuh. Ini gak pakai filter ya, kalau hidung gorong-gorong gak bisa pakai ini. Secara mukanya udah jelong, gak bisa lagi dibenerin, apalagi bentuk hidungnya lemong, apalagi si Dina anak kongla melarat itu yang mukanya kecik kegunya. Dia pantasnya pakai barang murah saja. Ini kita bisa di skincare. Nah, ketua geng Pispot, hidung gorong-gorong sama Dina cikungunya, anaknya kolong melarat yang udah Miss Queen. Nih yang cocok nih stikernya atau filternya, freedom, freedom bebas bukan kondom. Nah, ini juga bagus nih buat hidung gorong-gorong dan Dina ya yang mukanya kecikungunya, anaknya kolong melarat yang udah Miss Queen, yang gak punya saham di perusahaan bapaknya yang perusahaannya udah dibeli. Cuman digaji doang. Sini gua gaji. Mau enggak? Daripada laki lu jualan vape, kalau aku pula mendingan jualan